baik. Terus kan bisa positif lah. Insya Allah itu kan. Ya alhamdulillah sih sejauh ini ya. Karena ya mungkin dari aku pihak cewek, maksudnya kan harus laki-lakinya dulu yang yang maju duluan lah ibaratnya gitu dalam hubungan kan. Nah, jadi kan sebelum aku memutuskan untuk menjadi pacar dulu kan juga aku mikir-mikir panjang, karena aku tuh orangnya susah banget gitu untuk memutuskan aku mau pacaran gitu. Karena susah juga jatuh cinta sama orang. Jadi perlu pikiran matang-matang gitu. Terus kenal gue, komitmen sama lo tuh susah gitu. Ya, biasanya kalau suka ya suka, sekedar suka doang. Tapi yang benar-benar klik di hati tuh susah gitu. Nah pas sama Adul, mungkin ntar geeran aja. Mungkin pas sama Adul yang ngerasa ya namanya nyaman kan gak bisa dibohongin ya gitu. Terus alhamdulillah selama aku jalan sama Adul, ngobrol sama Adul nyaman. Terus keluarga aku juga alhamdulillah menyetujui, dari kakakku, dari papaku sampai nenek-nenekku, eyang-eyangku, tanteku, omku welcome sama Dul gitu. Itu pun juga keluarganya Dul. Jadi ya yang paling penting kan memang restu keluarga ya gitu. Jadi selama restu keluarganya itu juga udah ada gitu sejauh ini ya, maksudnya aku sebagai pasangan mungkin, dan Dul juga sebagai pasanganku ya, ada sedikit rasa tenang juga gitu untuk mengambil keputusan misalnya harus kayak gini gini gini, itu udah ada tenang gitu.